undang Sean. Nanti Sean juga nanti akan menyanyikan satu lagu ya untuk penyembahan ya. Jadi saya percaya cantik kamu luar biasa. Kamu kok tambah cantik ya? Kamu tambah Amin, puji cantik Tuhan. sekarang. Udah punya pacar belum? Udah punya pacar. Apa itu? Pacar itu apa sih? Kayak di es pacar campur itu, itu ya? pacar itu bau, pacar itu bau. Jadi gak usah pacaran dulu ya. Sayang, harus kamu sehat ya. Kamu sehat. Puji apa Tuhan sehat? Sehat. Namanya puji sehat. Seluruh semua keluarga sehat, sehat. Keluarga sehat, puji Tuhan. Jadi sekarang ini pokoknya ini semua sudah antusias mau ketemu dengan Sean. Kami Halo. Mau dengar suara emasnya. Masih suara emas atau udah tembaga sekarang? Kayaknya sekarang udah ke platinum. Jee, amin. Ah, keren. Keren banget ya. Kalau anak Tuhan itu kan harus naik. Yes. Kan? Naik Mampin menjadi kepala. Naik. Yes, yes, yes. Jadi kepala kok menjadi ekor. Betul, betul. Jadi kamu pokoknya, kamu betul-betul nama Tuhan dipermuliakan melalui Amin. Apapun yang kalau anak-anak Tuhan bisa jadi punya orang prestasi, punya berkat luar biasa ya. Jadi pokoknya intinya jangan sampai kita sia-siakan talenta yang Tuhan berikan sayang. Seperti itu ya. Oke, Amin. Jadi Sean, sebelum kita mulai, kita akan doa dulu. Nanti Sean nyanyikan lagu satu, nyanyikan lagu penyembahan. Semua udah nunggu kamu nyanyi, termasuk juga semuanya menunggu kamu nyanyi. Dan semuanya langsung merasakan suasana surga ini ya. Jadi kita berdoa dulu ya sayangku ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk malam yang indah ini. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Masih boleh sehat, masih boleh tersenyum, masih boleh menyanyi, menyembah, memuji, bahkan juga untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Sebentar anak kami Sean juga akan masuk dalam penyembahan. Berkati urapi dia dan juga nanti chit-chat seru kami juga bagaimana kehidupannya dan bagaimana hal-hal dalam perjalanan dia menuju pada karir, cita-citanya, semua Tuhan nanti akan ada di dalamnya. Berikan hikmat pada kami dan teman-teman juga, sahabat-sahabat semuanya yang mendengar juga boleh mendapat berkat dan boleh bertanya semua apa yang mereka mau tanyakan. Terima kasih Tuhan kami yang baik, kami serahkan pujian penyembahan ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Yes. Oh, shalom Bu Indri. Yes. Shalom kamasean semua. Iya, yes, semuanya kamasean, kamasean. Pokoknya intinya kamasean. Oke. Okay. Ini by the way, semua yang lagi nonton sekarang nih, bapak-bapak, ibu-ibu, om, tante, kakak, adik semuanya, kalian pasti tidak menyangka kan kalau Ibu Pendeta Indri Pandedeni itu sudah layak. Maksudnya sebenarnya kelihatannya kayak masih sumber nama aku gitu, padahal sebenarnya aku harus panggilnya Granny gitu. Aku panggil Granny. I am a granny. Okay. Aku suka dipanggil okay. Granny. Coba kalau misalnya kita jalan berdua, pasti gak akan ada yang ingin, oh Rupi, gue kayak granny, granny-nya yang mana, di mana? Oke, okay, temennya. Nanti saya, nanti granny kasih kamu ajak makan dan ajak shopping. Ya? Yes, yes. Pokoknya tunggu sampai pandemi selesai tahun 2020. 2025 ya. Lama banget Granny. Enggak dong. Pokoknya juga sebentar lagi pasti ya. Dan kamu harus ke Bandung, nanti kita akan jalan-jalan, kita akan shopping dengan Granny yang baik hati. Sama ke Bandung kan makan di babat. Yes. Pokoknya apapun lah. Kamu mau babat, mau bibit, mau bubut, semuanya nanti ada. Iya. Oke, sayangku. Saya juga dong Bu diajak makan. Yes, yes, yes. Ayo kita rame-rame. Pokoknya doakan pandemi selesai. Kita rame-rame makan. Kita kongosiatik nanti di Bandung. Jadi, oh, ini Granny soalnya punya banyak banyak kongosiatik sayang. Nah, nanti kita bawa kongosiatik rame-rame ya. Oke sayang. Jadi kita langsung mulai. Granny udah mau dengar suara kamu yang sangat menggelegar. Jadi kita aku masuk dalam penyembahan. Yes. Lagu pilihan ini itu ada di album Rohani Aku. Lagunya tuh kata-katanya simpel banget tapi maknanya luar biasa, bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ini tuh semuanya cuma karena Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan Yesus. Jadi dalam segala hal, dalam segala situasi apapun itu, kita nggak akan pernah bisa ngebalas kebaikan Tuhan kecuali dengan selalu bersyukur, senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Semoga lagu ini jadi berkat buat kita semua mendengarkan. Oh.
Pengen dengar cerita. Nah, kamu kan itu kan, kamu pernah mimpi gak sih waktu itu jadi masuk di Indonesian Idol seperti itu? Apa dari mulai kecil kamu dari mulai lahir langsung bilang saya pengen masuk Idol, saya pengen jadi orang, jadi penyanyi yang terkenal untuk Indonesia? Apa pernah kepikir atau apapun? Coba cerita, Sa. Kalau aku sih sejujurnya dari dulu tuh gak pernah bercita-cita jadi penyanyi atau berkarir di dunia musik gitu. Di dunia entertainment lah gitu kan, nggak pernah sama sekali kepikiran gitu. Dan dari kecil pun mami daddy tuh, orang tua aku tahu banget aku tuh paling nggak suka yang namanya di depan orang gitu, paling nggak suka jangankan nyanyi berdiri diliatin orang aja tuh aku nggak suka. Kenapa sih nggak lihat gitu, maksudnya aku diliatin aku nggak suka. Aku paling nggak suka jadi pusat perhatian tuh aku nggak suka gitu. Makanya dulu cita-citanya tuh sebenarnya jadi mau jadi dokter atau jadi arsitek atau jadi diplomat. Tidak ada di bidang seni sama sekali. Wow, Pak Dedi sama Mami mungkin seni, bukan? Karena pasti ada dari keturunan dari bobot bibit badan. Enggak juga sih, cuman karena memang aku dari kecil keluarga kita dekat sama musik, maksudnya emang karena iya, maksudnya kalau aku mendekat sebenarnya jadi diplomat, lebih jiwanya lebih ke jiwa sosial gitu kan. Cuma emang musik itu jadi sesuatu yang udah dekat banget sama
keluarga kami gitu. Jadi apalagi kan kalau kita ke gereja, terus kalau pagi-pagi dua pagi sama keluarga, pokoknya kan selalu pasti ada selalu nyanyi lah gitu. Saya musik tuh sesuatu yang ada setiap hari, jadinya mungkin karena itu juga aku nggak pernah kepikiran bahwa ini jadi akan aku pengen berprofesi di dunia musik atau jadi pengen jadi cita-cita gitu. Jadi intinya ini mungkin buat sekedar masukan, mungkin buat sister-sister, brother-brother. Jadi Sean ini adalah anak seorang daripada gembala sidang, betul? Iya, betul. Jadi anak dari gembala sidang yang tiba-tiba jadi masuk Indonesian Idol. Nah, jadi kamu tuh nggak pernah mimpi untuk seperti ini. Jadi bukan cita-cita dari mulai bayi ya. Cuman cita-citanya pengen tiga tadi, pengen jadi pakai jadi diplomat, pengen jadi dokter, tadi pengen jadi arsitek seperti itu ya. Jadi intinya sangat generik dan tidak menjadi center point daripada dunia seperti itu ya, betul ya? Iya, betul sekali. Udah gitu sampai kamu bisa akhirnya kamu ikut mendaftar di Idol, gimana cerita? Kalau begitu kan kamu bilang tadi kamu nggak mau center point. Itu tuh aku tuh Idol tuh kan 8 tahun lalu, itu aku pas banget kelas 3 SMA. Nah jadi setahun sebelum itu sebenarnya tahun 2011, karena sejujurnya aku tuh sampai SMA tuh belum pikir granny aku mau kuliah, mau ngambil jurusan apa, walaupun waktu itu udah ada, maksudnya dari sekolah udah kasih suggestion, udah ngasih arahan ke aku untuk ambil program ini, jurusan ini gitu. Tapi memang kayaknya hatiku tuh masih bilang, berapa tahun ke depan apakah aku akan bahagia kalau misalnya aku jadi dokter atau aku belajar di bidang, maksudnya kalau jadi diplomat karena kuliah di hubungan internasional atau apa gitu kan. Akhirnya waktu kelas 2 SMA aku memutuskan, aku bilang sama mom, dad, kayaknya aku mau jadi musisi deh. Karena suddenly karena ini kayak aku dapet semacam, maksudnya kayak dapet pencerahan gitu at that time. Emang masih muda banget sih, aku masih 16 waktu itu kan. Masih 15. Cuma memang waktu itu, karena aku kan juga berdoa, Tuhan aku mau jadi apa ya? Karena kan bentar lagi mau kuliah, harus dipikirkan dong kuliahnya mau ngambil apa gitu. Apalagi kan mami sama daddy kan memang fokus di pelayanan, jadi nggak kerja, nggak ada gaji gitu, jadi benar-benar segala sesuatu apapun tuh harus kita dengan doakan iman. Hidup dengan iman. Segala sesuatu jalannya dengan iman, apapun jadi yang dilakukan harus kamu ngomong-ngomong lah, jadi anak dari dengan iman. Seperti, jadi ini karena, untuk sister brother ini nih, muka anak yang dengan iman gitu ya. Jadi anak yang luar biasa, anak yang baik, anak yang cantik, anak yang pintar. Ya makanya rugi kalau kita nggak hidup dengan iman, betul? Terus amin. Dan sebenarnya dengan iman ya, iman kasih karunia. Kan nama aku sendiri Kamasean, Kamasean tuh bahasa Toraja artinya tuh anugerah, kasih karunia gitu. Anugerah, jadi, kasih karunia. Emang hidupnya, ya memang itulah, nama itu kan doa ya. Jadi hidupnya sepanjang hidup penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan anugerah. Dan itu tuh, nah, waktu aku kelas 2, setelah aku memutuskan aku mau jadi musisi, aku memutuskan mau kuliah musik. Nah, puji Tuhan, kelas 2 aku dapat beasiswa untuk kuliah di Australia. Wow. Dan itu tuh, jadi kamu tamatan Australia. Kamu tamatan Australia. Belum, belum sampai situ. Oke. Ada plot twist-nya. Aku juga waktu itu juga aku berpikir, aku kan untuk keluar pergi ke Australia gitu kan. Karena biaya pendidikan semuanya ditanggung, biaya pendidikan ditanggung. Dan puji Tuhan waktu itu juga sudah ada keluarga kami. Maksudnya bukan keluarga langsung yang masih jauh banget. Anak Tuhan juga sudah jauh yang tinggal di Sydney yang maksudnya mau untuk kalau saya tinggal sama kami aja gitu. Berarti aman lah. Iya gitu, kerabat istilahnya, kerabat. Nah, tapi waktu itu aku masih harus memikirkan biaya visa, biaya asuransi kesehatan, karena kalau international student tuh wajib. Dan tiket pesawat. Jadi kita bergumul gitu, Tuhan ini dari mana lah? Tapi kita percaya kalau Tuhan, tapi waktu itu berdoa, Tuhan, Kalau dari Tuhan pasti sediakan gitu kan. Kalau dari Tuhan, Tuhan buka segala jalan, tapi kalau enggak tutup segala jalan. Kemudian
itu setahun kemudian lah ya. Sebenarnya waktu itu mereka mau berangkat, waktu aku masih kelas 2 SMA, belum lulus. Oke. Setahun kemudian sudah mau mendekati, itu kan aku udah kelas 3 SMA, mau mendekati kelulusan udah makin gencar lah. Udah harus persiapin semuanya untuk berangkat. Oke. Belum ada biaya buat yang sisa tahun itu yang bisa insurance. Terus mami lihat iklan Indonesian Idol di TV gitu. Oke, itu awalnya. Ya, aku tuh kayak tadi kan aku udah ceritain ini. Aku tuh paling gak suka, maksudnya aku tuh bukan tipe yang suka tampil gitu loh. Oke. Yang emang sedikit introvert lah ya. Sebenarnya. Yang kayak Granny juga. Kayak Granny kan introvert. Granny kan agak pendiam orangnya gitu loh. Okay. Oh, pendiam banget. Pendiam aja. Ini pendiam banget. Dan gak mau malu dilihat oleh orang. Gak mau lihat kita. Kalau misalnya lagi suka orang, sebenernya malu gitu kan. Okay. Terus udah gitu? Nah, cuman aku pasti bilang, Kak, ini ada audisi. Ada gitu, ikutan gitu. Siapa tahu kalau mami ya itu kalian sudah kan doa ibu dan imannya ibu gitu ya, mama bilang ini. Yes. Kamu masuk 15 ya, 15 besar. Yang besar. Wow. Mama bilang berapa belas besar aja gitu. Lumayan pasti kamu siapa tahu bisa dapat ini, lumayan buat nambah-nambah biaya buat berangkat ke Australia gitu kan. Iya, wow. Itu kayak aku tuh enggak mau sebenarnya awalnya gitu. Itu pas masa itu memang iklannya tuh selalu ada setiap hari gitu. Oke. Bilang, Tuhan, apakah ini jawaban doa? Haruskah? Bagaimana? Tidak. Akhirnya kita duduk kalau kita discuss. Karena kan memang aku tuh di rumah memang kita biasa kalau lagi makan malam kita discuss. Keren. Apapun juga, ada waktu gitu, family jadi, time. Iya gitu. Keren. Terus di discuss mami sama daddy tuh kayak, kakak kamu ikut ya gitu di audisi. Okay. Ya ini kan nggak ada modal apa-apa, datang aja. Apa? Itu siapa sih? Ini ada bisikan. Ada bisikan bisikan dari tadi nih. Coba ada pembisikan. Penampakan. Jangan penampakan. Penampakan. Dipanggil sama Granny loh. Penampakan apa? Oke. Mana di sebelah sana. Ada penampakan ibu ada Pertiwi ya, di sana. Iya, okay, ibu Pertiwi. Okay. Ada penampakan ibu Suri sedang memantau. Ada ibu Suri sedang memantau. Nah, terus udah gitu cantik. Itu mamamu. Oke. Ya, akhirnya juga. Ya, kalau misalnya mama, kalau misalnya enggak dari apa? Misalnya ikut audisi, ya kalau misalnya Tuhan sekali lagi kalau Tuhan buka jalan. Kalau dari Tuhan terbuka jalan, tapi kamu tetap bisa jalan. Yes, kalau disini, kalau lulus, puji Tuhan. Kalau lulus pun juga tetap puji Tuhan. Gitu. Keren, luar biasa. Ya udah, akhirnya aku pikir, yaudah, nothing tulus juga ya. Jadi, nothing tulus, menjadi, keren. Jadi aku ikut Idol itu juga sebagian besar adalah menjalankan peran sebagai anak yang nurut sama orang tua. Keren. Jadi coba sebentar, dikat dulu sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, coba lihat seorang Sean adalah seorang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, seorang Sean adalah seorang yang selalu terima masukan dari mama papa, dan seorang keluarga daripada Sean adalah selalu keluarga yang selalu mendiskusikan sesuatu untuk anak-anak, untuk keluarga. Nah, ini boleh kita ambil ya. Jadi ada, walaupun saya ngomong seperti ini, kita bisa ambil hikmahnya bahwa ternyata kalau anak-anak itu sekarang bisa anak-anak keluarga itu keluarga yang saling mengasihi, saling mensupport, itu sangat menolong ya, Sean ya. Ya, jadi menolong ya. Jadi juga keterbukaan ya, bahwa memang kondisi memang ekonomi tidak memungkinkan untuk ini, tapi kenapa enggak, dan tidak apa adanya kan seperti itu ya, tidak menutup-nutupin dan itu keren banget. Jadi kamu juga berusaha untuk memberikan terbaik bagi papa mama, seperti itu ya, keren. Terus udah gitu, Sam? Komunikasi benar sih tadi, kata gini, jadi menurut aku juga itu saya komunikasi dengan keluarga. Kadang-kadang, gak tau ya, dari kecil memang itu terbiasa kan untuk ngomong. Kalaupun ujungnya akhirnya either kena marah, either kita nangis, atau apa gimana, tapi paling gak Indian keluar gitu, harus disampaikan. Keren. Karena jadi intinya kalau di dalam disampaikan tidak ada pemberasan. Oke. Okay. Jadi intinya dalam keluarga Sean itu soalnya hampir sama dengan keluarganya Granny gitu loh. Kita sama ada meja bundar.
di meja bundar itulah semua unek-unek dikeluarkan. Masalah nanti gimana nanti, tapi semua pengeluaran semua ada di sana, betul? Dan biasanya solusinya pasti yang terbaik bagi semua, gitu ya? Amin, pasti itu selalu, dan pasti selalu biasanya kita kalau ngomong gitu, ada masalah pasti diakhiri dengan doa, gitu. Karena keren. Ketika ditutup sama doa, selalu pasti diakhiri. Ya, jadi ada feel-nya lah, gitu. Yes, jadi diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, pasti juga itu yang terbaik. Berarti Tuhan ada campur tangan di dalam setiap keputusan ya, keren. Amin. Nah ini juga masukan buat sister brothers ya, kalau lagi komunikasi dengan keluarga, baik suami istri, baik dengan anak-anak, usahakan, bukan usahakan, harus diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Jadi endingnya, apapun resultnya itu pasti mendatang kebaikan. Seperti itu ya, Sean? Kamu ya. Udah cocok dari pendeta berarti, nanti kapan-kapan kamu yang khotbah. Granny nanti yang dengar. Oke, terus udah kita gimana? Granny, kalau itu panggil itu panggilan Granny, kalau panggilanku jadi pemuji. Nah, terus udah gitu, terus intinya, ayo cepetan, kamu ini waktu kita soal jalan terus. Nah, jadi intinya kamu jadi akhirnya kamu ikut The Idol, dan akhirnya... Eh, gue ngatakan, ikut The Idol. Ya udah, terus itu tuh benar-benar perjalanan tuh kan, orang mungkin pikir, iya habis berapa tuh saya harus sampai grand final gitu kan, habis berapa gimana boro-boro emang mau bayar apa gitu kan. Kamu nggak pakai biaya? Bayar orang buat enggak. Sama itu sekali? Dia, sama sekali itu. Jadi kamu nggak ada pakai flag, kamu nggak ada pakai promosi, pakai marketing, kamu pakai misalnya untuk enggak. Ada pun yang bikin, maksudnya ada memang orang tuh bikin kayak Facebook pages gitu kan, yang kamu buat hubungan, terus ada orang yang bikin kaos, bikin jadi spandu, bukan, bikin bukan apa. Kamu punya, bukan biaya dari bukan dari keluargaku, nah, bukan sama sekali, makanya itu luar biasa. Cara Tuhan itu. Menolong, yes. Karena itu amin. Membutuhkan betul. Dana sayang, sama kayak kampanye betul. Aja kamu tuh, kayak kampanye, betul. Kalau kamu kampanye nggak ada modal, nah, bagaimana cara, jadi itu pertolongan Tuhan itu dari mulai awal udah kelihatannya, oke, sampai endingnya, dan mungkin, sudah gitu. Dan mungkin kan orang pikir, dan waktu itu nggak mudah Granny, karena kan orang berpikir ini kok pendeta anaknya disuruh jadi artis. Oke, itu ada nggak? Gitu. Ada nggak pro kontra? Coba. Oh banyak banget, nah, banyak banget. Itu gimana? Gimana Daddy sama Mami menghadapin dan kamu? Yang lebih menyedihkannya tuh kan maksudnya ini komentar ini tuh datangnya dari lingkungan gereja, dari orang-orang yang dekat, yang orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang setiap hari hidupnya bagi sharing firman Tuhan, tapi yang tahu kebenaran, yang tahu kebenaran, yang menjudge kamu di situ. Iya, tapi yang menjudge itu benar-benar mami daddy tuh kena judgment bahwa ini kok keluarga hamba Tuhan kok anaknya disuruh jadi artis? Kok keluarga hamba Tuhan disuruh anaknya jadi artis? Jadi itu banyak sekali seperti itu. Dan bagaimana cara Daddy menghadapi itu dengan Mami, dengan kamu? Apakah tutup kuping? Apakah jadi histeris? Apakah panik? Apakah diam? Kalau aku kan di karantina kan Granny. Jadi kan aku nggak di karantina dan aku nggak pegang HP. Oh, cuman iya, kamu nggak tahu karena di karantina. Oke. Okay. Itu pergumulannya tuh gini. Jadi aku punya pergumulanku sendiri waktu pas di karantina dengan aku terputus komunikasi dengan dunia luar. Oke. Okay. Gimana caranya tetap, maksudnya aku harus tetap kuat dengan diriku sendiri tanpa keluargaku di sekelilingku. Sementara keluargaku di rumah juga punya pergumulan sendiri dengan orang-orang sekeliling ini gitu. Wow, luar biasa. Itu Granny baru tahu ternyata rupanya jadi bukan mulus-mulus aja ya kalau dalam rencana Tuhan ya. Ternyata jadi ini juga masukan buat kita semuanya. Ternyata walaupun depan mata tuh Tuhan punya rencana tuh kelihatan sepertinya udah menjanjikan, apalagi saya dengan suara yang bagus, mau calon dapat beasiswa, bahkan juga semuanya sepertinya mulus, tapi ternyata tantangannya tidak mudah. Nah, di sini kelihatan iman kita ya, apakah iman kita langsung lemah atau iman kita tetap kuat. Dan Granny rasa memang papa dan mama ini imannya luar biasa ya. Untuk bisa menghadapi seperti itu tidak langsung down atau kecewa seperti itu. Dan tidak mengganggu kamu karena kamu juga di posisi lagi terkarantina seperti itu ya. Iya. Wah, dan keren. Nah. Maksudnya kalau dari mulai ini, itu benar-benar judgment tuh gini, dari pas masuk situ. Nah, begitu pas selesai kompetisi lebih parah lagi. Pas begitu saya kompetisi lebih parah lagi, judgmentnya tuh benar-benar itu dibilang sombong lah, nggak dibilang sekarang sombong ya, nggak mengenalnya padahal kayak bingungnya kan kayak aku sendiri, maksudnya aku sebagai pribadi ngerasa bahwa sebelum dan sesudah itu aku nggak ada yang berubah cuman bagaimana sekelilingku, maksudnya socially
lingkungan sosial ini memandang aku karena aku public figure gitu sekarang. Oke. Okay. Kan? Okay. Tapi nggak ada yang okay. berubah. Aku masih tetap okay. pekerjaan dan keluarga aku juga masih sama. Keluarga sama Tuhan gitu. Yang masih okay. melayani Tuhan, yang masih puji okay. Tuhan, Tuhan pakai untuk melayani Tuhan gitu. Jadi okay. bingung. Tiba-tiba orang, di mana iya. bedanya seperti itu? Oke. Okay. Apa salahnya mm-hmm. seperti itu ya? Oke. Okay. Mm-hmm. Okay. Belum lagi ketika kan waktu aku selesai dari idol kan aku desain sama manajemen kan. Oke. Okay. Terus kan okay. manajemen itu kan ya karena waktu pas desain sama manajemen kita tuh nggak punya full control untuk memilih. Okay. Oh aku mau ambil jadwal ini. Aku nggak mau ini, oh, aku mau ini. Oke. Okay. Gitu. It depends on them. Dan, jadi mereka menentukan. Iya, it depends on them. Dan karena ada okay. kontrak, kita harus memenuhi okay. kontrak gitu. Oke. Okay. Karena kita, berapa tahun tuh? Kan, berapa tahun kamu di kontrak? Tiga tahun dan kamu tidak ada choice tahun. Kamu harus follow dia punya instruction wherever yes. dia kita bisa maksudnya bisa kita kasih input tapi in the end aku nggak punya full control gitu over okay, apa yang okay. nah okay. jadi okay. itu dengan aku umur 17 tahun job aku okay. Oke. Okay. Okay, jobnya dari mulai yang di manggung di pensi, kemudian acara perusahaan, kemudian di wedding, kemudian okay. pernah semua juga semua sampai ke klub malam pun ke klub juga pernah, Granny. Kamu pernah ke klub malam? Apa itu? Yeah. Itu rambut daddy sama mami itu bisa naik ke atas apa bagaimana? Itu. Apakah mereka ikut? Kita gini, apakah mereka itu, ikut sama kamu? Malah itu job pertama kok nggak salah Maya waktu pas job pertamaku justru wow. jadi dalam dengan kamu umur 17 tahun selesai. Dengan aku kamu umur 17 tahun. Wow. Sebenarnya kalau nah, itu shock nggak itu shock lah karena kan maksudnya kalau mau dipikir secara hukum sebenarnya aku masih under age yes, aku di bawah umur ya. Kenapa bisa masuk di bawah umur tapi maksudnya malah jobnya di situ gitu tapi okay. kayak lagi aku sih bersama keluarga kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti tahu. Ya, gitu. Kalau ada sesuatu Tuhan. Yang okay. yang terjadi, itu pasti seizin Tuhan. Gitu. Okay. Jadi kita percaya okay. ketika Tuhan bawa aku ke tempat itu, berarti okay. Tuhan mau kerjakan sesuatu. Okay. Jadi, okay. jadi okay. kalian bisa bayangin itu, aku ke klub malam itu nyanyinya di atas tengah malam, kan? Okay. Di atas dan tengah malam nyanyinya. Tapi didampingin sama daddy sama mami, right? Didampingin. Kamu selalu gitu. Didampingin? Dan, selalu, aku selalu didampingin. Okay. Karena terang. Itu buat aku, terang. Apa... keluarga itu jadi barrier lah buat aku jadi okay. jadi okay. Iya, kamu punya oke okay. Aku selalu ditemenin kalau nggak sama mami sama daddy gitu. Keren dan daddy bagaimana nemenin kamu kan pelayanan itu pelayanan di gereja nah jadi kita tuh gini kan memang selalu aku kan juga pelayanan, aku kan setiap minggu pelayanan musik sebenarnya. Nah tunggu dulu Granny mau nanya. Granny ada dengar kalau kamu diundang kemana-mana, tapi minggu itu kamu sudah ambil komitmen untuk Tuhan di dalam rumah ibadah dengan yeah. betul, luar yeah, biasa. Betul. Kalau ada yang nawarin, pernah nggak ada yang nawarin dengan nilai yang lumayan dan ternyata pas hari Minggu, nah waktu itu gimana? Saya punya respon. Oh pernah banget. Pernah gak? Sebenarnya gini, ada beberapa situasi waktu itu, beberapa situasi. Jadi kalau misalnya, jadi aku tuh biasanya kalau belum ada kontrak selalu okay. misalnya ada tawaran masuk aku bilang, oh minggu pagi oh nggak bisa aku dari jam 9 biasa jam aku kan pasti selalu sering waktu jam 9 sampai jam 12 itu aku ibadah dan aku karena aku ibadah mungkin orang pikir ya ibadah di tempat lain aja tapi nggak kayak gitu karena aku kan melayani aku punya tanggung jawab gitu keluarga kami punya tanggung jawab untuk jaga mesbah gitu keren cuma sekedar keren. Datang yang pentingnya nah, penting hari yes, itu gereja nah yes, kayak gitu yes wow gitu. Luar biasa nah ini sebentar jadi ini masukan buat kita juga sister dan brother yang mendengar nah seorang sehat di tengah kesibukannya di tengah tawaran-tawaran dari dunia yang begitu banyak dan menggiurkan pastinya tapi dia memutuskan untuk setiap minggu jam 9 sampai 12 adalah untuk mesbah Tuhan. Seperti itu ya, Sam. Wow, itu godaannya pernah nggak sekali tergelincir, Sam? Misalnya, aduh, ya sekali-sekali nggak apa-apa lah, seperti itu. Kalau tergelincir sih nggak, tapi memang pernah aku kaget, maksudnya sempat ini karena aku ada satu pekerjaan waktu itu yang
mengharuskan aku untuk ada sekitar dua kali okay. dua atau tiga kali hari minggu syuting okay. film itu, Ma. Oh, syuting film itu nah. tahun 2018 itu termasuk yang luar biasa karena ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan aku untuk dua atau tiga kali pagi-pagi itu pekerjaan gitu, dan aku baru tahunya okay. ketika sudah tanda tangan kontrak, jadi sudah ada ikatan okay. kontrak, sudah ada tanggung jawab yang harus dijalani. Okay. Okay. Nah, sudah ada tanggung jawab yang harus dijalani, terus kayak jadwalnya tiba-tiba hari Minggu, terus kayak pasti feel guilty lah ya. Oke, okay, terus iya gitu, karena ininya bukan, rasanya bukan, itu dia, karena ibadahnya kan datang bukan cuma yang penting hari Minggu gereja gitu. Ya. Tapi karena memang ada tanggung jawabnya gitu. Jadi okay. begitu okay. pas tahu gitu gimana Tuhan. Tapi kita berdoa ya, tapi puji Tuhan ada solusinya, karena kan aku kan apa namanya main piano, main keyboard. Jadi okay. Puji Tuhan ada yang Tuhan gantikan untuk jadi pemusik gitu. Pokoknya kalau okay. misalnya Tuhan yang inginkan, pasti Tuhan yang siapkan. Oke. Okay. Okay. Tapi intinya pokoknya bukan kamu intentionally, bukan sengaja untuk mengambil akan itu, santai aja. Kamu selalu bukan. Berikan yang pokoknya intinya kamu selalu pengen untuk komitmen di hari Minggu untuk melayani yeah. Tuhan 9-12. Dan aku ya, jadi dan itu. aku juga ngerasa itu akan mengurangi lumayan ini, banyak orang ngadain event tuh minggu pagi, kayak misalnya event Car Free Day atau yeah. apa, itu kan lumayan yes. setiap minggu aku manggung bisa berapa. Okay. Aku nggak okay. khawatir tentang itu, karena kan berkat itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan gitu. Jadi yang kita kejar bukan manusianya yes. dong, tapi yang ngasih berkat dong. Keren. Yes. Gitu. Nah, jadi ini juga masukan buat sister dan brother, jangan cari berkatnya tapi carilah sumbernya, karena Tuhan adalah Allah segala berkat ya. Nah itu yang sering orang itu sekarang terkecoh. Kita sibuk cari berkat kemana-mana sampai Tuhannya ketinggalan di belakang. Akibatnya waktu pas punya berkat tiba-tiba penyakitan, tiba-tiba sakit, tiba-tiba banyak punya masalah. Keren sayang. Kamu dari mulai kecil ini sudah seperti ini, itu memang ada peranan mama papa memang diajarkan, atau karena hanya memang karena kamu lahir jadi Kristen makanya kamu seperti ini? Gimana? Apakah memang papa intens sama mama seperti itu? Gimana? Memang diajarkan sih. Aku sih puji Tuhan, misalnya aku bersyukur terlahir di keluarga yang orang tuanya present, yang orang tuanya ada gitu, yang hadir. Oh, karena keren. Kan keren. Bukan hanya oke, okay, keren. Iya, keren banget. Yang hadir gitu. Jadi, mungkin kan ada juga saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin coba, orang coba kamu jelaskan. Kamu yes. Nah, kamu jelaskan tentang orang tua yang hadir, karena itu bagus sekali. Ini sering kali kita anggap kan yang penting kan dia dikasih fasilitas, Bu Indri dikasih fasilitas, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih ini, anak sekolah ini. Yang penting kan cukup itu. Ternyata presence daripada orang tua itu dengan kehadiran orang tua itu sangat pegang peranan ya. Oke, okay. Di tengah-tengah kesibukan mereka, bagaimana mereka mengatur sampai mereka tetap ada waktu pas kamu butuhkan? Dulu tuh gini, aku dulu waktu pas kan papa itu sebenarnya dulu kerja, Granny. Jadi papa tuh berhenti kerja okay. waktu sebelum papa berhenti kerja sebelum adikku yang paling kecil si Cynthia lahir. Gitu di tahun itu jadi berapa bulan sebelum adikku yang paling kecil lahir itu papa berhenti kerja terus okay. Untuk pelayanan gitu okay. untuk fokus di pelayanan. Okay. Okay. Jadi waktu okay. aku kecil itu sesudah adiknya nomor 3. Oke. Okay. Ya, itu pas sebelum adiknya nomor 3 untuk paling pertama waktu kamu lahir. Waktu aku lahir, papa masih okay. kerja. Nah, tapi memang jadi okay. Dulu aku tuh berangkat sekolah subuh-subuh sama papa, karena papa berangkat kerja kan. Berangkat kerja subuh-subuh. Nah, okay. Tapi kita memang dari dulu pagi-pagi kita selalu dua keluarga. Terus kalau malam itu, aku itu nggak akan pernah lupa, karena kalau malam sebelum tidur pasti dibacain Alkitab. Dibacain satu pentkop. Dibacain satu perikop. Oke, okay. Jadi setiap malam. Dan itu memang malam. Firman Tuhan. Itu kan Firman yeah. Tuhan ulangan 6:6 yeah. ajarkan anakku Firman Tuhan siang dan malam. Keren. Emang itu sesuai Firman. Yeah. Jadi itu sebenarnya buat yeah. buat brother, buat sister, buat family, buat keluarga yang dengar hari ini. Waktu anak kita ajarkan tentang Firman Tuhan, kita bacakan tentang Firman, kita ngomong tentang Firman. Itu Firman Tuhan. Makanya dikatakan kemanapun kita berada, itu akan disertai dan diberkati anak cucu
7 orang benar itu tidak akan minta-minta. Itu betul. Amin. Itu betul, saya. Nah, terus udah gitu. Dan menurutku jadi itu yang membuat satu, Itu salah satu faktor yang paling penting. Karena kan itu, kata dibilang kan, sebenarnya juga, tahu maksudnya firman Tuhan kan bilang bahwa itu kan harus diulang-ulang setiap hari, harus. Karena iman itu kan simbol akan pendengaran akan firman Tuhan. Akan firman, Tuhan. Jadi, kalaupun jangan orang pikir, oh dia masih kecil, belum ngerti Alkitab gitu. Justru, karena aku merasa karena aku dari kecil sudah selalu dibaca, walaupun waktu kecil dulu masih SD, kadang-kadang ada pikir, aduh malam ini ceritanya agak bosan ya. Karena, jadi itu dari ceritanya itu dibaca dari, maksudnya misalnya Mazmur, imamat juga dibacain dari kejadian imamat, dibacain semuanya dibacain sama Daddy sama Mami dengan speak loud dibacain dengan suara ya, kadang-kadang suara gantian, kadang-kadang Daddy aja atau sama Mami aja atau kadang-kadang kalau misalnya pas lagi ini berdua, cuman memang ya itu orang tua, tapi jadi lebih sering kalau Mami biasa bagian bikinin susu. Wow, semuanya presence ya. Nah itu jadi bagus. Orang tua yang hadir itu karena gini, mungkin memang orang tua tuh kan ke anak pasti kan mau provide, pengen kasih materi yang terbaik, kasih anaknya sekolah yang terbaik, mungkin baju yang terbaik, makanan yang terbaik. Tapi menurutku di atas itu semua ada dua hal yang paling penting, yaitu pengenalan akan firman Tuhan, yaitu berteman sama waktu. Memberikan waktu, sedikit apapun waktu. Keren. Jadi tapi waktu tuh nggak cuma gini ya, misalnya kayak anak zaman sekarang tuh kan aku lihat banyak banget ya anak-anak kecil tuh masih umur kayak SD umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun udah dikasih iPad. Dikasih udah pegang HP gitu. Padahal ada orang tua. Jadi tidak ada komunikasi. Ada orang tuanya di situ. Atau dia di rumah. Dia di rumah nih, aku berapa misalnya kayak ke rumah saudara atau ke rumah kerabat gitu, ini punya anak masih kecil. Biar anaknya diem dikasih iPad gitu. Itu hanya karena orang tuanya di situ, bukan berarti orang tuanya hadir gitu. Bagus ya. Penanaman iman itu. Dan itu juga yang menurut aku sangat penting, kenapa aku walaupun sekarang berkarir di dunia entertainment, tidak ada pemisahan gitu, tidak ada. Misalnya, walaupun begitu banyak godaan, yang misalnya serangan tuh banyak banget. Serangan banyak banget. Buat aku gitu, tapi segoyang-goyangnya aku tetap tetap masih bisa bertahan gitu loh, karena dari kecil sudah ditanamkan pengenalan akan firman Tuhan itu. Jadi berarti intinya adalah di sini adalah fondasinya kan seperti itu. Jadi walaupun fondasi daripada anak itu kuat ya, fondasi daripada kita seorang itu kuat, berarti dimanapun ditempatkan itu akan lebih kokoh daripada yang fondasinya sangat-sangat rapuh kan seperti itu, sayang ya. Nah masalah godaan, kamu banyak nggak dapat godaan dengan kamu tinggal jadi entertain? Nah, coba ceritakan sedikit yang mengerikan, yang nggak usah sampai semuanya. Kalau semua 3 hari 3 malam, yang misalnya sekarang intinya yang sampai membuat itu, kalau bukan karena grace, kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena kedekatan dengan Tuhan, itu kemungkinan besar itu bisa jebol. Misalnya seperti apa? Aku kan terjun di entertainment tuh kan dari umur yang muda banget ya, Gren. Yes, 17. 16 lah, sebelum 17 genap sebenarnya. Waktu pas aku kompetisi itu kan aku masih 16 gitu. Dari situ udah ngeliat behind the scene-nya produksi itu seperti apa, orang-orang seperti apa, terus apa yang orang lakukan. Dan itu ya bener-bener emang deket banget sama, yang namanya narkoba, terus kehidupan malam, pergaulan bebas, Dan semua ada di sana. Tinggal mau pilih yang mana kan begitu ya. Ada gitu dan kadang-kadang dan itu maksudnya istilahnya di lingkungan pekerjaanku itu menjadi sesuatu yang normal aja untuk orang bicarakan. Sesuatu yang normal untuk dibicarakan. Nah itu kamu waktu itu kamu shock culture shock atau kamu biasa atau kamu gimana? Apa kamu jadi tersingkir karena kamu nggak bisa adapt atau gimana? Aku justru itu dia tadi aku bilang mungkin kalau dari kecil aku nggak diajarkan bahwa aku tidak ditanamkan bahwa di dalam hidup ini yang paling penting itu bagaimana
kamu di hadapan Tuhan. Wow. Yang lain gak penting. Yang penting gimana kamu di hadapan Tuhan. Wow. Gitu. Jadi, kayak, jadi kuncinya bagaimana kita di hadapan Tuhan. Itu model yang diberikan Papa, Daddy, sama Mami. Iya. Itu. Bagaimana itu kita di hadapan Tuhan. Oke. Gitu. Bagaimana kita di hadapan Tuhan gitu kan. Oke. Takut-takutan Tuhan. Jadi bagaimana kita di hadapan Tuhan. Jadi mau aku segoyang apapun, mau aku kudanis gimana pun, dimanapun aku berada, tetap yang ada di pikiran saya paling atas bahwa gimana aku di hadapan Tuhan gitu, apapun bagaimana saya di hadapan Tuhan, gak perlu di, gak perlu dipusingin. Keren. Jadi kamu yang kamu fokus adalah apa kata Tuhan tentang saya, bukan apa kata manusia tentang saya. Nah waktu itu menjadi fokus hidup kamu, dimanapun kamu berada, kamu pasti menjaga kehidupan dengan menjaga kekudusan. Wow, keren banget, Sel. Aduh, kalau Granny punya kamu udah punya pacar belum sih? Kalau belum punya pacar, kita bisa kenalan banyak sekali. Aduh. Granny, aku tuh sebenarnya udah sebenarnya nikah. Oh, udah. Aku sudah nikah sama musik. Kamu bikin orang jadi jantungan. Nah, tapi intinya sayang, ini kamu punya daddy sama mami, pasti bersyukur banget punya anak yang betul-betul menjaga ya. Dan itu terus terang untuk zaman now ya, yang penuh dengan segala macam pernak-pernik yang sangat mengerikan. Nah, kalau misalnya saya bisa menjaga itu tuh luar biasa dan Tuhan sangat disenangkan. Jadi tidak tergantung kita harus ada dalam satu gedung di dalam terkucil membuat kita bisa menjaga kehidupan seperti itu ya. Walaupun kita juga di sekuler, walaupun di marketplace, jadi itu masalah value ya. Kita punya nilai kehidupan ya. Keren banget. Eh, barusan ada yang bilang, itu cocok tuh untuk jadi anaknya tante. Eh, kamu, Granny punya anak satu lagi loh. Ada Granny, ada punya Granny. Anak dokter lagi loh. Aduh. Kalau bisa nanti kita bisa bicarakan selanjutnya seperti itu. Nah, oke, kita itu. Ya ini nanti pokoknya banyak, ada banyak stok di Bandung, udah kamu tenang aja. Nah oke, jadi sekarang jadi intinya pokoknya yang tadi Granny mau tangkap gitu loh. Jadi ternyata untuk misalnya seorang anak kita, misalnya ini kan untuk masukan buat para parents ini yang mendengar juga ya. Jadi intinya waktu anak-anak kita memilih untuk kehidupan di sekuler, itu bukan berarti kita izinkan mereka jadi cemplung di tempat-tempat yang mengerikan ya. Tapi memang modal itu penting ya, hanya juga jangan mencobai Tuhan kan katanya Sean. Jadi bukan berarti sekarang karena kita punya iman, kita ya sengaja kita bilang gak apa-apa, ini coba misalnya sekarang narkoba, gak apa-apa, kan kita pasti akan kuat, gak seperti itu juga ya. Jadi intinya Granny itu juga pasti gitu, maksudnya dalam pelayanan juga pasti, maksudnya orang yang dilayani juga pasti dari berbagai macam kan. Pasti ketemu berbagai macam orang, latar belakangnya berbagai macam gitu. Terkadang mungkin Tuhan kirim kita ke tempat-tempat yang kalau bukan karena Tuhan yang suruh, kita nggak akan datengin gitu. Bertemu dengan lingkungan dengan orang-orang yang mungkin kalau bukan karena Tuhan suruh, nggak akan pernah kita sih kepikir untuk ke sana gitu kan. Tapi kan itu lagi, Tuhan kasih kita hikmat. Nah, bukan jadi berarti kita menyempurkan di sini. Betul. Nah, sekarang gini dulu. Mungkin ini kita kan udah banyak ngobrol nih tadi. Nah, ini kita coba lihat mana tau ada yang mau bertanya ya. Nah, mungkin di sini udah mulai bisa sister-sister, brother-brother, atau siapapun, adik-adik kecil, atau siapa yang mau bertanya kepada Sis Tean, atau kepada Sis Indri, gitu. Silakan aja. Karena kalau buat Granny, ini ya, artinya ini membuat kita. Jadi ternyata itu fondasi yang kuat buat anak-anak itu sangat menentukan, kan begitu ya. Jadi kan seringkali kan kadang-kadang orang tua menganggap, aduh udah kehidupan seperti ini, udah gak mungkin lah anak-anak kita bisa aman. Siapa bilang, betul? Tadi kamu bilang, coba banyak begitu godaan. Nah, jadi mami sama daddy percaya gak sama kamu? Percaya? Mami sama daddy percaya gak sama aku? Pertanyaannya tuh, percaya gak sama aku? Percaya, karena kalau misalnya gitu, dari situ aja biar nggak kelihatan kalau bilang enggak gitu ya. Jawabnya itu percaya nggak sama aku pertanyaannya. Percaya sama aku nggak, Mama? Percaya sama aku nggak, Mas? Nah itu bagus. Nah karena kalau waktu orang tua tuh percaya kepada anak-anak, itu bicara tentang hal yang luar biasa. Yang bahaya kalau orang tua udah nggak percaya, akhirnya anak juga percaya sama orang tua, itu kan sumber daripada konflik seperti itu. Nah, ini coba sekarang kita masuk dalam pertanyaan ya, Sean. Ayo, kita sekarang masih punya waktu ya. Kita punya waktu ini 10 menit untuk kita tanya-jawab dengan Sean. Nah, ini ada pertanyaan. Sean main musik dari umur berapa? Lalu vokalnya kursus ya? Coba, nah ini. Kamu main musik dari umur berapa? Dan vokalnya kursus apa enggak? Aku tuh dulu sebenarnya awal les vokal di paduan suara.
terus sempat les vokal berapa tahun, tapi abis itu aku merasa kayak, aduh aku gak mau les vokal lagi, mama aku mau les musik aja gitu, aku pengen jadi pemusik aja, jadi les piano dari kelas 5 ya, Ma? Aku les piano dari kelas 5, kelas 5 SD. Oh, oke. Jadi itu dari kelas 5 SD. Umur 9 tahun ya. Keren, keren banget. Nanti kamu jadi gurunya Granny ya. Kamu ngajarin Granny main piano. Oh, Granny main piano. Sama vokal. Soalnya Granny mau nyanyi juga seperti saya. Seperti itu. Pasti Granny kalau bisa nyanyi Granny pasti sombong gitu. Nanti ya. Nanti biaya kursusnya pakai steak aja ya. Iya, udah kamu tenang aja. Dan tadi biaya kursusnya kamu tiap hari makan es krim di Bandung. Sen, ini ada pertanyaan. Sen, apa kamu ingin sampaikan ke generasimu sebagai generasi milenial zaman now? Nah, coba ini bagus pertanyaannya. Apa yang ingin kamu sampaikan ke generasimu? Ya, aku coba. Mau sampaikan ke generasi zaman milenial. Yes. Yang pertama, hanya karena kita anak muda bukan berarti kita tidak punya kontrol atas kehidupan kita. Okay. Dan yang paling utama itu adalah hidup kita ini adalah tanggung jawab kita tuh kepada Tuhan. Keren. Gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan kalian, lakukan segala sesuatu seperti kalian lakukan buat Tuhan. Percaya Tuhan akan berkati usaha kalian. Keren. Keren banget. Jadi walaupun kita anak muda, kita bisa kontrol hidup kita, dan kedua, kita punya, yang penting adalah kita punya penilaian daripada Tuhan, dan dimanapun kita berada, kalau kita betul-betul takut akan Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan, maka masa depan kita terjamin. Seperti itu ya, Sean? Keren banget. Amin. Oke, ya. Ini ada. Ya. Kakak Sean, gimana bisa dapat beasiswa? Nah, ini dia tanya, gimana bisa dapat beasiswa? Waktu kamu ngelamar beasiswa. Oh, jadi waktu pas aku kelas 2 SMA. Jadi waktu aku kelas 2 SMA itu, aku lagi nonton YouTube. Itu biasa, terus tiba-tiba ada iklan pop-up gitu di internet. Dibilang, do you want to study in Australia? Click here, gitu. Okay. Jadi aku klik di situ. Ya, terus kesambung ke website satu kampus, website kampus di Sydney. Dan mereka tuh ada pengumuman di situ bahwa mereka akan datang ke Jakarta, mereka mengadakan audisi. Oh, gitu, untuk international student. Dan kamu ikut? Dan aku ikut, karena ada scholarship-nya kalau misalnya jadi top applicants gitu. Dan jadi yang... dapat beasiswa tuh, puji Tuhan aku dapat beasiswa 100%. Dan kamu jalan nggak jadi ke Australia tadi, atau kamu jadi nggak? Nah, tidak jadi ke Australia, tapi aku tidak jadi ke Australia karena kan kamu karena aku dikontrak, jadi kan aku nggak bisa berangkat. Tapi itu nggak jadi ke Australia, Tuhan ganti beasiswanya. Aku beasiswanya dari Manchester. Jadi kampusku kan School of Sound Recording itu kampusnya di Manchester, tapi aku kuliahnya di Jakarta gitu. Oh, jadi kamu kuliah di Jakarta, tapi nggak jadi ke Australia. Ya, Kak Sean, saat ini kakak udah masuk dunia entertain, pasti sibuk banget. Gimana cara ngatur schedule dengan baik, kakak? Sama ngatur waktu untuk Tuhan. Nah, dia tanya, karena kamu sibuk, gimana cara kamu ngatur waktu untuk doa, untuk kau baca firman, untuk kau melayanin, untuk kamu juga bisa dengan kesibukan-kesibukan. Gimana cara ngatur waktunya? Ngatur waktunya, kalau itu sih kita setiap pagi kan masih doa keluarga setiap pagi. Okay. Cuma memang kadang-kadang kalau misalnya aku tidurnya kemalaman, aku pasti kan paginya bangun kesiangan. Jadi aku kalau bangunnya kesiangan dan aku nggak bangun pagi. Kalau sekarang ini, Mami Daddy mungkin kasihan sama aku, jadi nggak dibangunin. Tapi kalaupun aku miss 2 pagi, aku 2 sendiri gitu. Terus kadang-kadang misalnya kalau sore-sore, aku kunci kamar. Untuk waktu sendiri. Gitu. Keren, sayang. Kamu sangat membuat Granny juga sangat-sangat bangga dengan masih ada anak-anak Tuhan yang masih punya kualitas hidup yang seperti ini. Pertahankan ya, sayangku ya. Pertahankan, amin. Karena amin. itu modal kamu. Ya, modal kamu di hadapan Tuhan itu sangat luar biasa. Yang penting pertahankan. Tipe cowok idaman kasihan apa? Tipe cowoknya. Nah, ini udah mulai pertanyaan agak menjurus. Ini pertanyaan. Umur berapa? Gemuk, kurus? Dan juga tinggi pendek, atau breokan apa enggak? Daripada tipe cowoknya, daripada tanya tipe cowoknya kayak apa, mending nanya makanan favorit aku apa gitu. Yes. Makanan favorit kamu apa, sayang? Makanan favorit aku masakan mama. Oh, keren, masakan mama, keren, luar biasa. Kamu betul-betul, kalau Oma percaya ini sekarang, orang-orang yang sekarang mendengar ini pasti melihat, aduh punya anak yang sehat ini pengen ya, soalnya anaknya juga baik, cantik ya, udah tuh rendah hati, pinter nyanyi ya. Berarti intinya harusnya papa dan mama dan daddy, mami dan daddy pasti bersyukur ya punya anak seperti kamu, sayangku ya. Nah ini,
sekarang ini coba kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan. Kalau memang masih banyak, nanti kita bisa teruskan. Tapi kita mesti keluar dulu, karena kan ini kan live IG-nya kan cuma bisa 15 minutes, 55 yes. minutes, biar bisa nanti Granny simpen dulu. Nah, nanti baru kita nyambung lagi. Tapi kalaupun misalnya udah cukup, tidak perlu lagi bertanya-tanya, kita lihat dulu. Kalau pertanyaan banyak, kita akan break dulu sebentar. Tapi kalau memang pertanyaan nggak terlalu banyak, berarti kita bisa selesai ya. Nah, masih banyak ya. Gimana gaya hidup yang begitu bebas seperti saat ini belum nikah, udah tinggal bareng nah orang tua. Nah, nanti kita lihat. Udah punya mantu, pianis, pantu. Wow, gimana menurut Ibu Indri anak yang dikasih dasar film? Ini banyak pertanyaan kayaknya. Nah, oke. Okay. Kalau gitu sekarang gini aja. Saya masih punya waktu 20 menit lagi, Sam. Masih, apa sih enggak buat ini? Aduh, keren banget. Jadi gini, kita break dulu ya, kita break dulu ini sekarang, nanti kita masuk lagi sayang ya. Nah, tapi okay. sebelum masuk lagi nanti sayang, tadi ada yang nanya, boleh nyanyi lagi enggak sih satu lagu? Kamu nyanyi lagi dong. Tapi kamu nyanyi pakai gitar. Tadi kamu soalnya kalau pakai itu tadi pakai keyboard tadi kurang sehat banget gitu loh. Coba kamu pakai gitar kamu, nanti kan kamu kok pakai gitar kamu kan kamu betul-betul kan kayak seniman yang betul-betul seniman gitu loh. Ya seniman gitu ya. Nah, oh pengen nanti kelihatan alat musiknya ya? Iya dong, mesti dong. Kan kamu kan terkenal dengan alat musik kamu yang serba luar biasa kan. Nah, jadi ini sekarang amin. Ini sekarang kita keluar dulu ya. Nah, nanti abis itu nanti Granny nanti save dulu. Nanti abis itu kita masuk lagi ya. Nah, buat sister sama brother masih mau ikut? Kalau mau ikut bikin dulu tanda, mau ikut bikin jempol. Kalau enggak berarti kita enggak terusin. Ayo coba kita lihat dulu jempol-jempol dulu dilihatin. Nanti kalau mau bertanya ini sekarang sesi tanya jawab. Oh, banyak pertanyaan kok ini sepertinya. Nah, berarti kalau gitu kita ada yang panjang nih pertanyaannya tadi. Yes. Nah, kalau ayat favorit firman Tuhan apa? Nanti dia tanya cinta orang tua pasti diberkati Tuhan. Terus ada lagi pertanyaan ini kangen suara saya tuh. Kan benar Kak Sehat, aku ngefans banget sama Kakak. Sapa aku dong Kak Yemima. Hai, saya aja Halo. 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 Lagu Amazing Grace. Nah, Sehat itu Amazing Grace ya. Jadi kalau itu kita keluar dulu sekarang, nanti Sehat akan nyanyi lagu Amazing Grace. Oke, sayangku. Oke okay, ya, sama Granny. Oh, ada adik. Hai, adik. Ada Semi. Hai, Semi. Oh, ada Semi juga. Nah, suruh sama Semi aja main bareng kalau enggak. Kalau emang Semi ada di kan dia di Bali, Granny. Oke, kalau gitu dia udah nanti aja next time. Ya. Kita simpen dulu, takut nanti hilang. Ya. Nanti masuk lagi okay. sebentar ya. Oke, sayangku. Ya. Masuk nanti Amazing Grace. Ya, Sam ya. Oke. Okay. Okay. Granny simpen dulu nih. Oke. Okay.